Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 8 November 2022, terpantau turun dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam dan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp544.000. Harga ini turun Rp2.000 dari posisi Senin, 6 November 2022, yang berada di Rp546.000. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama juga turun ke harga Rp505.000, turun Rp4.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Untuk emas Antam 24 karat ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp984.000, sementara emas 24 karat UBS dijual seharga Rp945.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.687.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.633.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.315.000. Sekian harga emas untuk tanggal 8 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.